Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-temanku tersayang, tercinta, terkasih, saudaraku dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini kita lagi lele habis beres-beres, teman-teman. Jadi banyak kegiatan dan urusan yang kita selesaikan sehari ini. Dan kenapa vlog aku belum muncul, tapi banyak DM-an yang masuk agar kita segera nge-vlog. Dan kali ini kita nge-vlog dan teman-teman, karena kita juga rindu sama teman-teman dan saudara subscriber pun di mana berada. Subscriberku di mana pun berada. Kau paling seneng kalau aku balik. Kan aku paling seneng kalau orang kita kembali. Kau kamu salah. Jadi itu hukumnya belum di akhirat menawain orang. Benar, itu azab dunia namanya, teman-teman. Iya benar-benar. Sebelum azab akhirat datang di dunia sudah dapat azab. Ya. Oke teman-teman, karena kenapa pakai mukena? Karena habis baca salawat ya. Ya, dan terus pakai baju pendek gak mungkin kan? Oh iya. Udah kita tidur aja lah ya. Malam Jumat. Oh ini malam Jumat ya? Yes. Masa sih? Oke teman-teman, ini benar Kamis jam 10 malam tanggal 9 teman-teman. Jadi vlog ini langsung malam ini juga aku jam akan posting. 11. 10.30 ya. Oke. Langsung malam ini aku posting teman-teman. Wow, sempat ngeditnya? Insya Allah langsung aja ini tanpa edit. Langsung aja insya Allah tanpa edit tanpa lah edit. No sensor. Jadi teman-teman, kali ini kita akan ngereaksi vlog kita yang lama. Jadi banyak dari teman-teman dan banyak DM-an yang masuk untuk minta reaksi dari beberapa vlog. Jadi ini salah satunya ya. Teman-teman, kita akan reaksi vlog dengan judul Apanya Viko Asin tuh. Garis 2 Fomal dan Viko Makan Seafood. Nah, teman-teman, ini waktu itu judulnya Apanya Viko Asin, dan waktu itu video ini sempat trending. Ini yang pecah rekor, teman-teman. Ini sampai trending 7. Karena waktu itu memang banyak trending yang masalah asin itu, teman-teman, tapi ini memang kebetulan waktu itu kita nggak ada niat, nggak ada ya, bener-bener ini nggak ada niat. Banyak juga dari komen dibilang ini pansos atau apa, tapi kita nggak ada niat dan memang kebetulan. Dan iya, oh memang ada yang bilang pansos sih, ada yang bilang pansos di situ karena mungkin oh, lagi waktu itu lagi trending asin-asin. Masalah asin-asin waktu itu okay. Jadi bilang pansos, jadi kita kasih tahu ini nggak ada rencana sama sekali waktu itu. Jadi rata-rata memang vlog kita semua natural aja ya. Natural. Oke. Teman-teman, kita mulai menghidupkan videonya. 1, 2, 3. Loading. Kita lagi di tempat makanan. Tempat makanan. Oh ini kita nah, dari Padang. Oh iya, ini saya dari Padang setelah Lebaran ya. Oh ini sebelum Lebaran itu, sebelum pulang kampung baru ini pertama kali ketemu. Aku baru balik dulu. Eh ini dari bandara loh langsung. Oh ini habis ngeprank ya. Habis ngeprank benar-benar. Ini habis ngeprank langsung. Kekosan Viko, dan ini kita makan di tempat makan nasi kesukaan kita. Kita pesannya lifting. Ternyata saya pernah kurus teman-teman. Go here. Sekarang gendut dikit. Hampir 1 bulan kan? Hampir 1 bulan kan? Hampir 1 bulan. Kepiting habis? Oh, ada soalnya teman-teman saya kalau ke situ tuh tujuannya karena baru makan kepiting. Jadi kalau kepitingnya habis, aduh udah enak. Baronang siang-siang penonton kecewa. Tahu enggak baronang siang-siang? Enggak. Kalau ketek baronang enggak. Jadi, nah dia dulu kebiasaannya tuh masih suka main handphone ya, terus dulu
tahu. Baru-baru kena gue. Terakhir waktu kapan ya? Sebelum. Emang? Iya. Bagus kan? Ini handphone baru tadi. Iya, lama abang. Tapi katanya, iya ya, ini udah mulai nyosor dong, sudah mulai nyosor karena di lebaran itu udah menghibah kamu di panggung ya, udah menghibah. Jadi saya sudah mulai berani teman-teman nyosor. Serasa dia sudah lahir saya lebaran. Pernah nggak apa? Oh ya, dia dulu pengen handphone. Alasannya karena dulu masih canggung, jadi nggak ada yang dipegang ya. Terakhir ketemu satu lagi ya, sama ini bocah. Iya, emang sama ini apa? Acara satu lagi, acara kamu nggak mau buka bersama Tebet dan waktu itu tau nggak semua pada ngebully abang bilang kasih lebaran bukannya bukannya pergi ke Bangka tapi malah pergi ke Malaysia teman-teman luang dapat isi doang lebaran itu memang jadwal ke Malaysia itu sudah memang sudah tahun tapi pergi jadi gak ada resi kira-kira. Oh tadi aku nyasar apa sih tuh? Terus dapetnya kursi. Oh ini yang ini. Apa sih? Jeruk panas atau kursi? Apa yang bisa kursi mau kursi besok? Bunda jeruk panas? Mas, jeruk dingin sama teh panas tawar. Nah, ini sama teh. Tomat tetangga sama orang Padang. Aduh, tuh, orang Padang. Iya. Enggak. Kalau dulu nyosor di situ karena enggak ada kesempatan. Sekarang kesempatannya banyak, jadi depan kamera enggak perlu nyosor. Orang tuh emang banyak pasti. Dulu sudah nyuri-nyuri. Sampai nyuri kesempatan. Ke nanti itu semakin serius ya, nanti pasti akan semakin banyak orang yang masuk ya Bunda, ke kamu dan ke abang. Semakin kita terlihat semakin kuat, semakin mau jadi, mereka semakin gencar banyak cobaan menghancurin. Saya ngomong serius dia, ya ya tahu di kerencangan. Hiduplah Indonesia Raya. Ya gitu cara dia kamu kalau mau mengakhiri pembicaraan. Hiduplah Indonesia. Betul-betul. Pasti teman-teman. Iya, ini enggak asin. Aduh, itu benar-benar. Dan itu beneran asin, teman-teman. Gua iya serius. Asin loh. Serius. Itu beneran asin. Enggak bisa bener ya. Enggak ada hati. Enggak tahu. Minum ini kelapa muda. Enggak, teh itu enggak asin. Mungkin teringat apa-apa. Kakak Bang itu salah satu orang yang teringat ditawarkan kita. Tuh, pokoknya Bang Ri. Semua ditawarkan ke saya. Waduh, itu tapi dia tidak menikmati kan? Udah, kita kenal dia masih belum ikut karirnya. Iya, udah teman-teman dia rasa. Oh, maksudnya pernah ditawarin dia sama abang? Oh, Fandi semua yang agak yang agak bening ditawarin satu. Kamu selalu dulu siapa aja sekarang ada tapi itu selalu wow ya tapi itu dulu tapi semenjak ini pas hari itu udah nggak ada sama sekali udah apa ini apa nggak kuat kalau paling daripada jadinya asin. Mas eh, kita pilih aku mau lewati. Eh, itu mending dia kelapa muda.
karena perutnya lagi nggak bener. Bagus lah kalau pemuda, jadi dia keluar, jadi terpancing. Ini pertama kali kamu suka kerang ya? Enggak, tapi di tempat ini kan gara-gara aku ajak ke sini. Iya. Setelah itu dia jadi suka kerang. Aku juga bukan berarti ini modus gitu. Ini modus teman-teman. Iya, jadi aku bahas jamnya. Dia bisa. Nah, gara-gara bahas jam, kamu biarin kan kamu dipegang-pegang. Enak kan kamu menarik. Gak bisa dipegang, gak bisa dicium, dia dulu. Betul. Sebelum jarinya begini aja dia langsung tarik dulu. Sekarang apa yang kita makan hari ini? Berkah. Iya, dosa kalau lagi. Mana? Iya, makanya sunat sebelum nikah. Kalau habis nikah sunat, mana? Ini bangsa sunat. Gak mungkin kan minum. Gede banget ya. Kayaknya ketawanya jadi khas banget. Kata habis nikah, baru sunat. Kan minum. Iya, ini dia bang ketawa. Kalau baru sunat sekarang udah gede, nanti pas dia kerennya. Sekarang dia masih ngilu. Kok gak mungkin? Mungkin lah. Kalau sering-sering. Ini ketipinya mbak. Gak mau. Kok gak mau? Ira. Ajar lagi. Ini. Apalagi ini. Makan dong. Ini Ira. Kau kenapa? Kok gini? Terus disuapin loh. Enggak, kamu bantu. Enggak, waktu itu kamu yakin kalau kamu belum sunat. Sunat gua kali ini. Tapi waktu dua kali. Itu dalam pikirannya habis. Enggak, maksudnya diulang lagi karena nakal. Nakal jadi lepas semua jahitannya. Jadi diulang semua, tapi aku gak dipotong lagi. Biar yang lupa masih bisa berobat pun. Diperindah jahitan. Kok kamu tiba-tiba sengal? Tiba-tiba ngondek. Kok kamu tiba-tiba ngondek? Habis itu kita jubil sumbing ya. Oh nyala. Ini grup sengau. Mereka tuh ngomongnya emang gitu. Tapi yang paling sengau, yang paling sengau F yang satu lagi tuh teman. Itu nggak ngapa-ngapain. Kalau udah asyik ngobrol dia pasti. Ya benar. Kalau misalnya yang terluka, dia tambah dimakitin. Kalau apa? Benar nggak Sandri? Kalau aku sih nggak ngerti. Bubur. Aduh pedes. Jadi kenapa kamu tidak jajar bubur? Aduh, nggak bisa deh. Nanyain si bibir saya. Kamu dong bibir kamu biasa aja.
Kalau istri yang baik. Songong dia mengklaim diri sendiri. Kan kita mendoakan kan baru calon kan. Jadinya itu berusaha. Kayak orang mau pengen dia dapat kan? Ini kan reaksi vlog. Ini kan reaksi. Pernah dia bahas itu. Itu enggak bahas itu lah. Aduh. Ngambek. Gara-gara habis itu tiba-tiba langsung ngambek. Bukan bercandaan terus di kita. Kayak ada bahas apa tadi gitu. Eh, dong, ngomong. Ini kita enggak edit teman-teman yang kurang tahu. Sebenarnya bisa loh. Enggak bisa. Benar-benar enggak bisa. Oh iya, kalian maksain tuh. Kalian bisa hidungnya begini, itu memang gak bisa. Ayo sambil lagi dong, coba. Tapi hidungnya gitu ya? Enggak, hidung kamu yang gitu. Belakang-belakangan baru mulai bisa menerima dia bisa terkentut. Dari awal kita pergi itu dulu dia sering suapin aku, tapi sampai sekarang tidak berubah. Enggak kan masih sering suapin. Di rumah. Jadi terutama depan kamera seperti itu. Jadi sehari-hari ya, ya. Masih. Dan baru tahu ini enak. Kalau lagi sibuk, abang udah serius loh. Kira dia beneran serius. Jahat banget kalau ini kamu beneran serius. Coba serius. Tapi sekarang suapinnya beneran. Kita nggak pernah bercoba lagi. Coba kamu japin sendiri. Kalau dulu kamu suka japin. Karena masih gemes kan sama saya. Kan gemes, tapi kayak aneh banget. Sekarang kalau suapin, dia bener-bener nyuapin. Iya, orang serius. Kamu ingat apa sih? Bukan, masih ingat sesuatu. Kalau lihat matanya, jadi ingat waktu nyanyi. Oh, dulu juga belum bisa kita pandangan mata langsung ya. Iya, dulu lah. Gak bisa. Bahkan sampai prewet aku masih belum berani lihat mata, lihat pupil dia langsung, aku belum berani. Nanti aku alihin ke samping kalau enggak ke jidatnya. Tapi sekarang udah kamu di sini. Malah dia takut lihat mataku. Hah? Abis begitu aja. Takut kalau tengah malam tuh udah ditutup semua terus dimatiin semua kan lampunya. Dia sekarang penakut banget teman-teman. Penakut banget. Pas lagi tidur aja tuh dia suka liatin aku begini. Aku udah tidur apa belum? Terus liatin begini. Terus nanti aku balas lagi begini. Langsung dia takut teman-teman. Aku keluar sebentar aja, pipis aja, lama di kamar mandi dia langsung teriak. Jadi sekarang malah aku yang suka kaget di kamar mandi kalau dia tiba-tiba teriak teman-teman kayak tadi ya. Aku pikir dia ngapain tiba-tiba teriak. Pernah juga waktu itu teriak lagi boker. Ya apa itu?
ternyata kamu ini kesiram air minyak panas. Oh iya, sampai kesiram minyak panas. Jadi aku lagi buang air besar itu, aku sampai nggak cebok, jadi semprotan klosetnya sampai berserakan di lantai. Iya, dibiarin aja maksudnya, karena kaget kan kamu kenapa-kenapa, ternyata benar. Jadi sekarang kalau dia lagi teriak, aku lagi kamar mandi, aku langsung tinggalin. Kayak tadi kamu teriak, abang telanjang lo keluar karena kaget ada apa. Dia penakut banget sekarang, padahal dia sendiri juga bilang kalau dulu dia pemberani, tapi sekarang dia nggak iya, tahu kenapa. Tahu kenapa. Jadi kalau dulu tuh di apartemen sendirian dan papi pun takut di apartemen itu ya. Iya, dan aku suka mikirin kalau dia tinggal sendiri, aku mikirin dia ada teman gak, siapa yang nemenin dia hari ini gitu. Tapi malah dia sendiri yang kadang gak tidur berani. Iya, aku malah suka khawatir ada. Karena dia sendiri kan, apakah ada Bunda Soibah atau siapa-siapa gitu yang nemenin. Nah aku senang kalau ada yang nemenin, ternyata dia malah senang sendiri ternyata dulu. Tapi dulu sekarang gak berani teman-teman. Dia ya, kenapa penakut ya? Teman-teman. Aku ke bawah ke ATM, mungkin ini tempat aja. Baru kali ya. Tapi aja dulu aja sendiri kan tempat baru tuh biasanya. Iya, itu dulu juga yang tempat apalagi baru. Yang rumah di apa namanya ini kalian bilang tempat pembuangan dulu kan itu serem banget. Tia oh, aja enggak berani. Gang, oh iya, kosan kamu yang gang sempit itu. Fai aja enggak berani sendiri. Katanya serem banget. Aku sendirian di situ. Dan bunyinya kan gede rumahnya dua lantai gitu. Nah ya kosan dulu lantai. Teman-teman kosan dia dulu sebelum ke apartemen ya. Sebelum ya, ke apartemen jadi yang aku itu. Tuh nyewa kayak satu rumah kontrakan waktu itu ya. Nyewa satu rumah tuh yang gangnya sempit banget ya, dua lantai. Dan itu tuh serem, emang serem ya Pia. Ya auranya nggak bagus, tapi dia berani ya, teman-teman sendirian. Tapi sekarang nyetir juga sendiri kan dari Pangkal Pinang ke Tebo Ali malam-malam. Ingat nggak waktu itu bang WhatsApp? Nggak tahu kenapa teman-teman, aku juga nggak tahu, dia sendiri juga nggak tahu kenapa dia jadi penakut ya, jadi sekarang. Papi suruhin mati lampu aja aku langsung. Nah iya. Oh, nih dari kamar aja nih, kadang-kadang aku udah capek banget kan, minta tolong dia mati lampu ruang nonton TV atau lampu kamar mandi, dia nggak berani padahal jaraknya itu cuma beberapa meter doang teman-teman. Nggak berani lari, dia takut matiin, banget mati lampu langsung lari. Apakah teman-teman ada yang tahu itu kenapa, tolong kasih jawabannya di bawah sini di kolom komentar, atau itu sebuah proses atau apa, atau karena dia merasa ada yang ngomongin dia ya, jadi dia jadi takut sekarang. Kalau dulu dia karena dia single dan sendiri jadi dia tough, dia berani kayak, dia tegar gitu. Tegar dia sekarang karena dia merasa udah ada yang ngelindungin ya, jadi dia butuh perlindungan setiap saat. Iyalah, ku jaga dan ku bela nih. Oke, teman-teman, karena hari sudah semakin malam dan kita sudah ngantuk juga. Yes. Sampai di sini dulu cerita kita hari ini teman-teman. Teman-teman tetap jaga kesehatan. Yes, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tapi habis ini aku enggak takut lagi. Kenapa? Udah, maksudnya udah apa namanya? Udah biasa di sini. Ayo kita lihat saja teman-teman. Oke, teman-teman, sampai ketemu di cerita kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.